Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Gue balik lagi ke EXO lagi guys, karena gue belum cukup puas dengan denger lagu Sing For You guys. Sekarang gue akan nge-react judulnya Electric Kiss. Kenapa? Karena ada di kolom komentar guys yang nge-request. Jadi gue juga penasaran, waktu itu gue sempat nge-react yang kalau gak salah yang versi live guys. Jadi itu kualitasnya kan waktu itu kalau gak salah rada downgrade. Nah ini gue dapat yang color-coded Electric Kiss versi, bukan versi, emang EXO yang bawain guys. Nah makanya gue langsung react aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka linknya. Ada informasi apa mungkin di sini? Ini albumnya Countdown ya, Countdown artis EXO tahun 2018. Oke, ini color coded guys. Jadi gue nggak bikin salah penyebutan namanya ketika dia pas nyanyi. Tapi yang pasti gue hafal banget. Ini kebetulan nih OT9 ada Lay kah? OT8 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus Lay. Udah. Yang pasti ini semua gue kenal semua guys. Sebutin sampai 12 gue juga masih hafal guys. Karena gue bang EXO-L sejati guys. Oke guys, kita langsung reka aja Electric Kiss. Tanpa basa-basi kita denger soundnya guys. Ceplok. Oke. Asik. Ini biasanya ngisi-ngisi kayak begini guys. Antara Baekhyun ya kan waktu itu. Ada Xiumin, ada Sehun, ada Chanyeol. Tuh. Cuman di transpose di bawah satu oktav guys ya. Lanjut lagi guys. Langsung dibuka sama Baekhyun. Oh, suara kayak di sini keren. Suara kayak di sini keren guys. Nih. Woi. Asik. Gila serius sih guys ya. Maksudnya warna EXO tuh jujur gue kangen guys. Gue nih awal-awal gue nge-react kayak lagu-lagunya Don't Mess Up My Tempo. Sebutin aja deh guys. Maksudnya itu lagu-lagu yang kayak selevel itu ya. Obsession, Monster, apalagi tuh ya. Banyak banget guys. Maksudnya musik itu emang rada beda guys. Vibe-nya itu emang sengaja EXO design, bukan EXO ya, SM ngedesain sound-sound dengan music producer yang dipilih guys ya, untuk bikin musik yang sedikit beda sebenarnya guys. Contohnya di lagu Electric Kiss ini juga guys. Sayang nih kualitas musiknya udah di downgrade guys ya, jadi sedikit kurang HD guys. Oke. Suho. Bener kan? Baru gue ngomong, Xiumin dikasih transpose kan disini. Nih. Yes, ya yeah, oke. Nice. Oh ini berarti Baekhyun ngambil harmoninya, dia ngambil dua kali guys ya. Soalnya gak ada color coded yang nyala ya untuk ngambil dia punya harmoni di bawahnya. Tuh, hey. Asik. Oke, build up. Oh, nee. Clubbing time guys. Ada suara tung 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 tung. Itu kayak Tom 808 cuman di transpose guys ya. Nih. Sikat. Oh nice, enak banget. Uset. Aduh ini kalau dapat yang kualitas HD ini sabi banget guys. Cuman ini hanya doang gini, jadi high frequency ada artifact itu guys ya, yang biasa gue bahas. Gila Chanyeol ya, suaranya guys, gak bohong guys. Khas banget. Apa karena gue abis nonton The Box kali guys ya, jadi gue terngiang-ngiang suaranya itu. Emang udah karakter kuat banget guys. Asik. Penuh banget. Serius guys, ini gue era, ini Electric Kiss gue baru denger pake headphone guys, by the way guys. Walaupun kualitasnya bukan HD, gue nikmatin banget, enjoy banget dia punya mixing vokalnya dan segala macam. Apalagi kalau denger lagu-lagu tuh kayak Monster, itu gila guys. Itu sound design-nya di situ keren banget. Kayak Monster, Obsession, Overdose, sebutin deh Coco Bob, itu suara sound-nya itu keren-keren banget. Vokal mereka, udah lah ya gak usah bahas vokal kali guys ya, kalian udah tahu kualitasnya guys. Lanjut lagi guys. Wow. Tight. Gila, kenapa ya gue nagih bagian-bagian channel nge-rap guys ya. Sorry guys ya, bukan gue berpihak pada PC guys. Tapi emang segitu gue berpihaknya pada PC ya guys. Dikit begini guys. Lihat rapnya tightnya banget guys. Nih, sikat, abang. Hmm.
Asik ya, maksudnya Canyol yang si tipe-tipe yang kasar, agresif, tiba-tiba masuk si Yumin yang ada sweet-sweet yang ini apa ya, maknai, fake maknai ya guys ya. Nih. Oh. Sehun ini suaranya rada-rada lebih bright guys ya. Biasanya kan dia waktu di SC kan rada-rada gimana gitu guys ya. Ini kayak bukan Sehun guys, tapi dia Sehun ternyata guys. Wow. Yeah. Oh iya enggak, itu Sehun, itu Sehun. Iya. Yeah. Asik kan. Oh. Gila ya, vokalnya itu gila ya, ini kan lumayan cepat nih lagu ya guys. Ini temponya kayak di atas 120 BPM. Tapi itu ada chord yang gue suka banget di bagian pas Suho nyanyi nih guys. Nih, ulang lagi, sorry guys. Ayo Bapak Leader, nyanyi abis ini. Let's go. Keren. Masuk Dio. Ada harmoni di situ ya. Screaming. Oke, ada suara duanya ya. Gila, sidechain kompresor ini gue suka banget di sini guys. Ulang lagi guys. Gila itu hal, ada hal yang gak biasa guys. Ada scene di tutinya bareng sama Clap guys. Papak di situ guys. Ini gila sih. Seru banget. Gak bisa di play guys. Ceplok. Tuh. Papak. Oh nice. Woo. Masuk chain di sini. Wah gila nih lagu ini nagih guys ya. Boset, gue pas doang denger gue langsung jatuh cinta guys. Ini pecah sih. Gila. Oh. Wih, Suho suara juga tight banget disitu ya. Boset, Pardio nih ada harmoni di belakang. Keren sih guys. Maksudnya kayak ada apa, turun-turun gitu. Ini gila sih. Ini nih guys. Oh nice. Gila nih pembagian vokalnya rata guys ya. Gak ada berpihak pada siapapun nih guys ya. Maksudnya Xiumin dapat, Suho dapat, Baekhyun dapat, Chen dapat, Chanyeol dapat, Dio dapat, Kai dapat, Sehun dapat. Itu semua partnya dan semuanya dapat part yang lumayan penting dan bagus semuanya mereka ngetiknya guys. Nice. Wow. 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 Oh, bass line-nya guys. Oh, nice dynamic. Nice dynamic. Di stop dulu bass-nya, cuman masuk percussion beat di situ, masuk lagi bass di sini. Wow, keren banget. Di sini guys. 1 2 3 4. Stop di sini kan guys. Masuk lagi nih. Dam. Nice. Wah. Keren. Oke, okay, kalau bagian-bagian adlibs nih Dio nomor 1 lah guys ya. Dio Baekhyun. Ya udahlah, CMX lah guys. Sama Dio maksudnya. Baekhyun. Kok segitu dong Baekhyun? Lagi dong. Lagi. 1 2 3 4. Gila. Kacau balau ini guys. Gila ya, maksudnya kalian dengar gak sih pas partnya Chen ini kan ada Suho nyanyi bounce Suho, Chen, Dio, Baekhyun. Gila ya, maksudnya tight banget sih mereka nyanyi. Agresif banget ya lagu, buset. Oh shit. Yes, lagi. Wah keren. Ini parah keren guys. Tadi gue sempat ngeliat guys, waktu itu gue nge-react lagu apa sebelum gue buka ini, gue ngeliat ada yang versi short version. Kenapa kita nggak langsung react aja di tempat yang sama guys ya? Gue pengen kualitas yang HD. Ini karena dari SM Town langsung ya guys. Gue langsung react aja guys, langsung aja to the point. Let's go. Nah ini kan kualitasnya lebih ini guys. Wah wow, udah kayak logo Kiss guys ya, Electric Kiss, sama persis kayak gitu. Cuma kurang lidah. Itu Rolling Stone ya. Oh ini dia, soundnya lebih mantep. Oh nice. Ini gue suka nih guys ya. Ini kan lagu dance guys ya. Tapi dia gak terlalu agresif di bagian low frekuensi. Kan biasanya kalau lagu dugem tuh lebih buk. Ini gak, lebih manja. Gimana? Anjir bahasa gue manja. Ya begitulah. Ini guys.
Wah, Kaito tadi ya. Asik. Bio ya. Wow. Gila, gue denger kualitas tadi lebih, kuping gue lebih sumeringah sih guys. Maksudnya di sini memang vokalnya ternyata ada di low cut guys ya, karena untuk running-running dia punya crossover di bagian area low, jadi vokal terpaksa harus di low cut di sini. Jadi sedikit nggak berbody guys nih. Tapi gue suka sih nih di sini. Nih Chen ya. Coba PC rap ada nggak di sini guys? Apa keburu kepotong? Baekhyun ya. Wow. Suho. Gila build up-nya. Gue tahu gue ketinggalan zaman ya, tapi gue baru naksir sama lagu ini guys ya. Gue bingung banget, ini keren parah guys, keren parah. Sorry guys, gue pause lagi. Ini keren parah, gue gak kasih penjelasan. Gue kasih penjelasannya dari musik kekompleksannya. Vokal mereka tuh keren banget, tight banget dengan tempo yang segini padat lah ya guys ya. Mereka bisa tight, gak ketinggalan dengan tempo. Gue gak tahu di edit apa enggak, tapi yang pasti ini vokal mereka keren banget di sini guys. Wah ini dia nih. Tomeo 808 nih guys. Dung 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 dung. Asik. Dung 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 dung. Wah gila. Tight parah. Gokil. Itu di canyol ya. Masuk-masukin itu ya. Wah cut here di lehernya guys. Serem amat. Gila itu pattern beatnya. Sorry guys. Om mau nyanyi guys ya, Om mau nyanyi guys, bentar guys, lanjut. Set. Wah gila. Sehun. Mohon maaf guys ya, jangan marahin gue, tapi ini part nyandu banget di part sini guys. Ulang guys, candu guys, gila parah. Nyandu langsung pandangan pertama guys. Gila. Oh pecah. Rap line nih semua guys ya. Wah rusak Sehun di situ juga, keren parah. Parah. Ini masuk Suho di sini. Harmoni. Itu gue denger suara Dio deh. Bener gak sih suara bawahnya? Oh, okay. Video klip juga gak pernah murah guys, keren banget. Gila gue kayak lupa napas guys, kayak gue nyesek sendiri ya. Ini lu denger di bagian sini nih guys, set. Ini naiknya pas masuk ref nih guys. Sikat para om. Gapak. Buset. Gila. Guys serius guys, gue bukan bermaksud untuk lebay guys, tapi ini kompleks banget untuk pembuatan beat patternnya, musicnya guys. Gue cara ngetik vokalnya gue gak tahu pakai preampnya apa, mikrofonnya apa, tapi ini balance-nya keren banget. Gue berusaha untuk tidak lebay guys, tapi emang gue lebay. Ternyata emang suaranya, soundnya tuh enak banget di kuping dengan kualitas yang HD seperti ini guys. Gokil. Gila pecah banget ya EXO ya. Gila. Gila, keren. Buset. Gila guys, ini maksudnya ini kayak perkawinan antara musik-musik dari albumnya Monster yang itu, yang sekelas-kelas itu, kayak digabungin sama lagu-lagunya dari Lucky One. Jadi dapat agresif dari lagu-lagu Monster kayak itu. Tapi Lucky One juga ada dikit guys, ada sentuhan kayak begitu. Jadi ada sweetnya, tapi manis-manis galak guys. Ibaratnya kayak gitu guys. Gila sih. Gokil. Buset, galak sih ini musik. Wow guys, aduh guys, thank you guys udah komentar di bawah di apa kolom komentar guys. Kalau misalkan kalian nggak komentar tentang Electric Kiss, mungkin gue akan gue cuma taunya Electric Kiss versi yang live. Ternyata yang versi rekamannya itu pecahnya bukan main guys. Apa gue dapat yang versi live yang kurang bagus waktu itu guys? Secara si orang FOH-nya gue nggak ngerti juga, tapi pas gue dengerin versi studio versionnya, buset. Gila guys. Oke guys, thank you guys. Thank you udah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang banyak guys. Lanjutin lagi kita react EXO yang banyak lagi guys ke depannya guys. Thank you EXO-L. Bye bye.